selamat datang semuanya di podcast Game Over spesial hari ini bakalan gue yang ngelit ya karena gue dikasih satu kehormatan untuk ngelit. Podcast kita yang terbaru hari ini tentunya masih bersama dengan trio SJW, Wilson dan juga Jamal dan bintang tamu kita ada Frost Misty. Kok gue <indo> doang? <dévelop eigentlich analysis> <immunitation> Kenapa gue doang? Happy birthday Yanto Happy birthday Yanto Happy birthday Happy birthday Happy birthday Yanto <mosusi> Terima kasih udah nonton podcast Game Over Terima kasih semuanya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, Udah Dah, da. karir Rianto sebagai host sampai situ aja. <operation> Tapi ini kadonya ulang tahun Yanto sebenarnya. Podcast gitu? Game Over ini sebenarnya kado ulang tahun Yanto hmm. sampai season 2 ini aja. Ah. Jadi kan dia belum ulang tahun lagi kan? Jadi season 3 ah. udah nggak ada Yanto <laughs> sampai ulang tahun. <laughs> jadi cuma sampai ulang tahun ya? Bener. Jadi lu harus ulang tahun tiap bulan kalau lu mau ada di podcast Betul. ini terus. Ya udah enggak apa-apa deh kayak gitu deh. Enggak <laughs> apa-apa gitu, ya? Daripada ini. Ini deh. ada host, eh ada host, ada, ada bintang host. tamu enggak disapa Tau. ya? Tahu. Parah. Bahasa-basi oh, dulu iya. dong. Eh, gimana gimana? Berita kabar-kabar, kabar. Iya, kapan. gimana uh, macet gitu. Itu. Macet jalanan? Kesibukan? Macet, kesibukan, macet. kesibukan gimana sekarang? Ya gitulah, lu tahu sendiri kita nyanggor. <laughs> <laughs> <PC>. sih? <laughs> Pisa. lagi ngan. <laughs> tapi kenapa bisa lu bert yang ada di sini bert kalau boleh tahu bert, nah itu gue gak tahu, kalo nah, nanya sih Mbak gimana? Oh dia enggak ada ya. di grup yang kita berdua. Ah, 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 ah. Ah. Emang kenapa uh. kok dia bisa di sini kok? Kalau lu nanya gue. <laughs> kan gue enggak ada di grup yang berdua. Oh iya, kita tuh di sini pengen ngundang Albert karena hari ini tuh kita pengen ngomongin soal scene esports Indonesia Bo. dari tahun 2001. Wah, dari gue pertama WCG. Nah, WCG. Dari zaman Quake 2. Ah, wah, iya, iya, Sampai iya. akhirnya player <laughs> Indonesia

<laughs> Tres. Tres. Ada namanya Tres. ada pemain Indonesia jago itu gua Ayah, dua. Aduh, gua lupa. Itu dulu. Jadi dia ngediriin. Kan dulu sempat kerja di kantornya <laughs> tuh. Siapa Kau, namanya? Kok mulai terang-terangan <laughs> sih? Yang ditunjuk oh. lu mal. Nih, Siapa namanya ya? Yang ditunjuk lu mal. Siapa itu loh. Ya? Yang kalau transfer tuh ada. Oh. oh. LCC, <laughs> <laughs> LCC. Tapi kita di sini kedatangan Albert karena kan dia pengamat ya khusus uh. pengamat e sports Indonesia. Iya, itu benar sih. Jadi uh, kita bakal ngomongin soal scene Valorant Indonesia yang baru bakal kick off nih bentar lagi. Iya, apalagi kan Albert udah apa ya, mengisi semua slot di dunia esportsan -e kebanyakan kayak jadi player udah. Mm -hmm. okay. Jadi analis, caster, mm -hmm. terus mm -hmm. belakang layar juga pernah ngurus Asli. turnamen. Semuanya udah pernah jadi, memang hari ini dia adalah bintang tamu yang sangat cocok. Jadi bagaimana menurut Anda tentang yeah. orang yang nge-cheat di VCL kemarin? bego udah gitu aja Gampang bego ya? gak sih iya benar sih Bener sih tapi kan lu pernah main sama Cita nih ah, ternyata itu alasan saya bunda saya gak tau apa apa pak saya hanya kucing biasa pak dengar dengar lu masih sering ngobrol ya sama Bagas ya eh tapi ini gua cuma pengen pengen tahu doang ya karena gua kan nggak terlalu ngikutin sin cs sin zaman dulu Tapi emang dia beneran ngisit Beneran, beneran 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 kan suruh beli gorengan ceritanya e, iya valid berarti valid. valid lu ini orang yang di sebelahnya lu valid tanya lah valid. Valid. valid ya coba. Valid. coba gimana nih kita kronologi kita buka dengan bang cerita dong bang cerita ah. dong bang Bang menurut lu bang ah. Ah. mati terus <laughs> udah lama lagi lu ceritanya. kronologi ingat lu aja deh pokoknya garis apa gambaran besarnya itu ini tahun berapa tahun berapa kejadiannya? Kejadiannya tahun 16, 16. 16. Track, 16 20, ya? terakhir 16 ya? 2016. 16 uh, ya. 16 atau 17 gitu. Belum yeah. Hansel masuk. Uh. Uh. Kayaknya 16 deh. Pas itu si Agil. Agil. Ah. Oh, oh, ini di tim NXL Rasa. ya dulu ya? Di NXL. Ah. Rasa ya. Rasa ya. Oh, okay. Dia yang ini biasa. Lagi ini tiba-tiba oh, ngecek-ngecek apa punya tanding. Oh. Di VPOD, Oh VVOD. Oh, yeah. yeah. Demo, demo. Demo, demo. Bet, bet, bet. Lu merasa ini ada yang aneh gak dari banteng? Hah? <tuh> apa <aneh>. tuh aneh? Kenapa Sini deh, sini deh. Rame-rame nonton. Oh rame-rame tuh? Rame-rame. Terus hmm. terus dilihat, kok sas gini? Hmm. Apanya apa? yang bikin sas? Apanya? Ya kayak pergerakannya, flick flick ah, flick-nya, okay. di-flash, di-smoke, tiba-tiba di bisa -tiba ditembusin. -tiba 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 hmm. Terus dipikir-pikir, bener juga ya, ada yang aneh nih. Hmm. Terus juga ada, gue baru inget-inget, nih orang streaming. Wah, kok jadi kebuka gini? <gir> ini gak pernah dikasih tau <gir> ya? ya? di nih. Spesial di Bagus sih buat Reels nih. Spesial di <gir> podcast <bonus> ini. <gir> yeah. Fotoan ya udah ada. Ini kita gitu udah, udah flag siap, ya. Nah, oke. Okay. Ya. Nah, nah, okay. nah, ayo, ayo. Ini kok dia pernah apa ya ditantang di challenge tapping pakai kaki kalau pernah inget oh iya 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 one tap pakai kaki oh main pakai kaki gitu itu juga besar kayak tau lah oke gitu kena headshot headshot anjing Wah, itu di One V One bukan sih? yang main One V One kan? Iya. Nah. Hmm. nah. itu udah sas itu udah. Dari situ udah di sas, terus ya ditonton semua hmm. di VVOD-nya. Oh bener, kayaknya ini gak bener nih orang ah. nih. Udah ketahuan dari situ. So eh, itu yang soalnya snapping, mereka. snapping gitu. Snapping snapping gitu kadang-kadang. Terus kadang hmm. kalau ada gerakan yang mestinya dia nge-kill gampang, kok orang nge-kill gampang miss ya gitu. Ah. Tapi tembakan yang kelihatan impossible karena hmm. kena semua. Malah oh. hit oh, itu tapi setelah lu berapa lama ngetim sama dia? Lama banget, coy. Soalnya kan gila. Ya lu pikir aja. Nice thing, nice thing, nice thing. Kan artinya gua enggak liat POV dia, Gue gua masih hidup. Udah rata dulu sama dia. Oh. Kan enggak sadar kan? iya dong. juga ya? Iya. Berarti gini-gini, iya juga itu yang gue mau tanya. Kalau lu sampai telat sadarnya, berarti lu memanfaatkan dia kan? Sebenarnya nah, gak perlu. Oh jadi lu selalu ini jualan juara? Mantap. Yeah. <Tis speaks> A uh, entry. Uh, selama ini lu juara-juara berkat oh, dia. Maksud enggak lah. Maksud lu apa Nextal? Cuma boleh. 100 per 1 ulang nih, Bo. Itu sih. Kan gue cuma nanya Tapi kejadiannya gimana kalau misalkan dia last man berarti keseringan dia ini dong, apa namanya nge-wave nge-wifin gitu apa? Oh gitu. Kayaknya iya Makanya sering kalah. mending orang kalau Kalau last man tolol ya? Iya. Pas kita mati ramean dilihatin, oh, udah gak apa-apa lah, dia udah kill dua, terus kayaknya udah sengaja. Mm, jadi mati oh. gitu, jadi gak sas banget, gak sadar. Tapi media apa yang dia pakai Berarti lu tau gak? Media apa maksudnya, maksudnya? Media siapa? Programnya <laughs> media, siat. media, siat. <laughs> media, Pro media, <laughs> media, cara, cara dia media, ya, cara dia menggunakan cerita itu kayak gimana media, media, setahu gue tuh ya dulu pake, dia tuh bikin programnya sendiri kan ya ngomongnya sih gitu seingat gue dia tuh bikin, oh, 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 waktu oh, oh. itu rumor-rumornya tuh dia bikin programnya sendiri terus hmm. dia tuh ngeinjeknya ke software mouse ya kalau gak salah ya Enggak, pakai USB biasa pakai USB biasa uh. Oh kayak Word X Excel berarti tuh ya yeah. kurang lebih oh. tapi sebelumnya pakai series engine pas dicek PC-nya ya udah series engine ya kan oh. Oh, lolosnya di situ oh. oh ini kan kemarin Netflix tuh Ah, ah Netflix makanya emang X. di Indonesia tuh ya skandal itu udah lama banget nggak ada itu udah hampir 7 tahun yang lalu yeah. kan sampai akhirnya kita udah masuk ke Valorant terus tiba-tiba geger tuh yang kemarin hmm. ya kan udah mah timnya yang daftar sedikit yeah. ya kan iya <laughs> itu. <laughs> aduh itu, itu boleh tuh gitu tuh ada skandal itu pula lu tanggung jawab lu sin Valorant Indonesia yang daftar dikit lu ah ini uh, juga bang gini. Valor sepi bang. Uh -uh. Gimana, bang sin Valor gimana Ya pendapat <laughs> lu gimana bang mati itu. <laughs> terus <laughs> Iya itu yang bikin bikin nyebelin tuh gitu. Kayak gue kan lumayan sering ngeliatin si pendaftaran pas open itu kan. challenge mm. Challenger, saya ID kan. Kayak gue ngeliatin. Set ini udah hamil 7 masih dua yang daftar. Mm. Hamil 5 masih dua juga mm. yang daftar. Tapi pas udah bener-bener hamil satu Bahkan hari H kan kayak jam berapa gitu kan. Baru close mm. kayak hamil berapa jam tuh baru penuh. Gue kayak ini game yang daftar udah dikit. Lu nodai pula pakai cheat ah. gitu. <laughs> Maksud mm. gue tuh gak usah lah kayak gitu-gitu lah. Ya soal, tapi kan waktu itu gue juga mantau. Eh. Jadi gue ngeliatin terus kan, oke okay nih hamin, hamin 3 masih cuma 11 atau berapa gitu lah ya. Mm. Tapi begitu hamin 1 tau-tau tiga puluh. Iya makanya tuh, buset nih orang emang sengaja nah. nunggu-nunggu. Terus gue survei, membuktikan. Ah, ah. survei, membuktik. membuktikan. <laughs> terus gue gua, gua nanya kan, kenapa yang daftar tuh pattern kayak gini? Hmm. Ternyata mereka tuh ngumpulin data dulu, pemain-pemainnya, terus belum fix sampai hari H. Terus kadang-kadang oh. tuh karena nah gue tuh punya punya pemikiran kenapa Challengers Indonesia yang daftar dikit karena perlu paspor. Itu. Oh iya. Lu aja bener, baru bener. punya paspor waktu kita mau ke betul, Korea kemarin kan. Betul, <laughs> betul betul. Nah itu masalahnya karena kalau dulu zaman CS lu uh, gak perl ga ga perlu nggak ada begitu begituan kan. Iya. Lu lolos dulu baru mesti ada paspornya kan. Bener. Ya, 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 ya. Oh bener. iya bener. Terakhir gue dulu ngedaftarin ekspor juga belum ada sistem itu. Gak ada, hmm. gak ada gak ada paspor. Bener bener pas udah ketahu pas ada yang lolos terus tim itu belum punya paspor agak repot baru tuh dibikin sistem. Oh ya bener, 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 nah, bener, iya benar benar. Nah, iya sekarang success. tuh banyak tim tuh yang mungkin karena pemain-pemainnya kan juga masih pada bocil-bocil iya, kan. Sih. Karena kan sekarang kita <coughs> menurut gua Valorant lagi masa regen nih. Pemain-pemain pemain gedenya, pemain-pemain tuanya tuh udah pada keluar semua. Dasim hmm, udah ke Global Esports, Ucil udah ke India main sama Goat, Goat, Goat. Terus yang uh, Cahya udah stay di sana, si Kevin udah main di t Jadi nama-nama lamanya nih udah Udah, berkurang. Terbang udah terbang semua terbang sekarang ini udah pemain-pemain muda nah udah. udah lagi pemain-pemainnya yang udah terbang terbang hilang uh -uh. mati uh -huh. siapa yang mati ah, mak maksudnya kesin kita udah Inu mulai lah. berkurang nih oh ya yeah, yeah. <laughs> kan sedih ya pemain-pemainnya ke India ya ada empat ya mm -hmm. ya yeah, Sayo Adrian ya yeah, benar-benar yeah. Cil Rafi hmm. Rafi terus gue lupa lo ngomong apa nah. Wah oh, kocak nih orang Kacau nih <tiuk> Emang faktor umur kayaknya Udah faktor umur oh, Udah faktor bang. umur, umur Sedih oh, ya <tiuk> <tiuk> Dulu masih jadi last man last man CS <tiuk> sekarang udah mulai lupa-lupa Oh, udah mulai lupa lupa lagi sih. Ntar kita pulang, <laughs> ya. jangan lupa minum obatnya. Besok datang lagi. Abang, abang, Kurang awas, bang. <laughs> kurang awas soal bahasanya. Aduh lupa, lupa. lupa, lupa. Ntar, gue pikir-pikir dulu. Tapi do, coba deh kita kita recall deh. Kalau zaman CS dulu ya, uh, gue ngerasanya sinnya walaupun kita nggak diurus sama Volvo nya Volvo ya. Ya. Lumayan. Sebenarnya kita ada di fase pertengahan-pertengahan CS itu gak sih zaman sekarang nih Valo nih hmm. ya gak sih zaman jaman apa ya pasca ISPL bukan sih iya ya gak iya, iya, kita iya. udah sampai di tahap pasca ISPL terus pemain-pemain tuanya udah mulai pada pensi lah satu-satu hmm. terus udah sisa tinggal pemain-pemain mudanya hmm. doang nih Menurut lu apa yang harus dilakukan? Apa lu harus tanggung jawab, Berth. Kok harus sebagai pengamat Iya, lu kan nah, legenda, nah, nah, Legenda. Nah, uh, tapi ini udah bener dong. Kalau kata Hyung juga sama. Jadi hmm. ini saatnya pemain-pemain yang muda ini, yaitu benar yang gue mau bilang, pemain-pemain muda ini unjuk gigi. Juga. Soalnya kalau lu liatin juga isi-isi namanya walaupun mereka kalah sampai uh, <tuh> Top 16 ya? Yeah. Top 30. Bahkan top 30. Itu radian-radian semua rata-rata. Hmm. Jadi ya pasti lu punya kesempatan buat dilirik dong. Iya hmm. kalau nggak dilirik ya kapan lagi gitu. Ini ada saatnya buat mereka step up gitu. Tapi emang menurut gue targetnya sih yang berubah. Karena kan lu regenerasi dan udah jelas sorry menyori sin indo suntikan uangnya nah. sangat tidak sebanding kan Iya. Yeah. kalau oh, gak ada predator talki, orc, kalau nggak ada predator league yeah. itu benar-benar gak ada oh, turnamen no, oh. kacau dunia Kacau ini kalau nggak ada, podcast game over bah. wah, enggak. nggak bisa tersalurkan Enggap. nih keluhan-keluhan ini coy yeah, yeah. asli kan yeah. ini kan dulu Valorant tuh under lito kan tahun 2007 <tai> nah semenjak barengannya ini ya barengannya RF on the real kita tampet tuh kita tampet semenjak ada podcast game over itu kalau misalkan gak ada podcast game over itu sampai hari H yang daftar cuma dua tim oh. oh challengers indonesia cuma altrigo sama bumi sports oh invited lagi itu, itu banyak banget yang denger dengar ya itu banyak banget yang terinspirasi dari podcast game over oh. kayak wah aku jadi ingin jadi pro player wah wow itu di text from Valorant di auto base auto base itu ah terima kasih podcast game over katanya gitu coy aku jadi tercerahkan ingin ikut ke city satu smoker nih mau ikut ah HMU HMU siap live a trace live tapi tapi serius maksud gua targetnya yang tadinya mungkin lu ngerasa scene Indo masih bisa hidup target lu ada adalah Indonesia buat player sekarang target lu adalah dilirik tim luar menurut gua karena nggak bisa survive di di indonya tuh terlalu sedikit, nggak bisa hidup lu main kalau target lu cuma sampai Indonesia doang. Hmm. Jadi emang target lu main sebagus mungkin jawara lokal berharap ditarik ya minimal nyedot-nyedotin turnamen-turnamen India kayak hmm. si Ucil dan kawan-kawan di sana atau kayak iya. Delby yang ke scene Chinese, Betul. lu bisa merajai banyak sih, Thailand, Filipina masih banyak yang bisa kita jajah. Enggak jajah sih maksudnya. Maksudnya juga lu. Ini dendam 350 <laughs> tahun ya Bang ya. Ye ila in lander punya dendam. <laughs> nah, maksudnya emang targetnya ke sana. Oh. Tapi Tujuh. sebenarnya ada paradoks enggak sih? Paradoks. Pemainnya ini kan paradoks. Par, okay. Enggak kayak apa namanya? Eh, uh, gimana ya? Waktu itu kan kita sempat ngobrol-ngobrol tuh sama ucil kan. Mm. Jadi, paradoksnya adalah oke, okay, misalkan lo mau bikin tim di Indonesia nih. Mm -mm. Stok pemainnya untuk bisa ngelawan boom esports dan Alter ego itu udah tipis banget. Mm. Mm -mm. Kalau lo mau ngelawan mereka, terus lu baru startnya misalkan Januari, di mana kecenderungan banyak tim di Indonesia yeah. baru mulainya pas udah mau hari, H, sementara tim kayak boom esports doang, <laughs> itu latihannya <laughs> udah dari zaman Challengers yang terakhir selesai ya, kan ya, dari ya, zaman ya. Ascension kelar mereka udah mulai latihan pemainnya udah diambil ambilin semua stok pemainnya udah nggak ada waktu udah mepet lu mau main di Indonesia ya lu udah cuman ya udah nggak ya. ngapa ngapain sementara di tim kalau kita ngomongin soal kayak scene di luar Indonesia misalkan jangan Thailand deh, Thailand susah bro. Thailand udah terlalu ya, ya, ya. Apalagi Vietnam. Sekarang ah, Vietnam lagi, lagi naik banget. Dulu nah, kita ejam jam gitu. Fancy dulu kita ketawainnya ah, goblok banget bawa main di nah, ice nah, nah, Kok sekarang serem <laughs> ya kan? Nah, sementara kalau kita lihat scene India oke okay lah mungkin secara pemain mereka nggak nggak begitu kuat lah ya. Hmm, kalau hmm. dibandingin sama pemain-pemain hmm. Southeast Asia itu Sebabnya kita lihat banyak pemain Southeast Asia sekarang ada di India. Nah Iya. Pemain Filipin Filipina banyak banget di sana. Pemain Indo banyak banget di sana ya kan? Kenapa mereka mau ke sana? Selain ini, selain selain <laughs> waktu, selain waktu. waktu selain waktu. waktu, waktu di sana menurut gua persaingannya nggak seketat kalau lu main di Southeast Asia. Benar. Untuk lu bisa lolos ke fase apa namanya sampai ascension, lu nggak perlu sekeringetan sama main di Southeast Asia oh, ya benar, menurut gua. Benar, benar, benar. Lu Kalau main di Indonesia lu gebuk-gebukannya sama Altrigo, Boom Esports itu pun kalau lolos sampai ke playoffnya. Playoff. Kalau lu kalahnya sama Mabuhay ah. 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 Mabu. kalau lu kalahnya sama Zero, no si Gopur Demon, Madelin, uh, hero. Oh, ah. hero, The Hero, The Hero, ah, the hero lu nggak ada yang tahu juga kan. Sementara di India menurut gua secara kualitas pemain kalau lu bikin tim isinya pemain-pemain Southeast Asia dibawa ke sana dicampur sama beberapa pemain berbakat dari India itu tim udah OP banget. Dan lo kesempatan lu untuk lolos ke Ascension itu lebih besar di India daripada di Indonesia menurut gua, hmm. karena scene kita tuh udah terlalu keras. Iya, udah keras banget pemainnya, udah, Ayu. udah nggak ada, ya, ya. udah masalahnya 2-3 tahun yang lalu. Kan kita lihat timnya banyak kan, e-sports hmm. kan, iya, iya, makin lama ya e-sports gitu loh. Tiap tahun pasti ah, ngegabung, ngegabung, hmm. ngegabung jadi satu superstar tim hmm. yang bekas bekasan ya itu yeah. makanya kemabu, Iya ya yeah. <laughs> kayak dia maksudnya kemabu, yeah. tapi itu zaman CS ngerasain ini juga gak sih? Iya yeah, dong, kan yang pas gue zaman NXL dulu kan betet cabut kan, lama-lama uh. hmm. betet masuk, uh -uh. Kevin masuk, uh. bikin satu tim kan? Iya yeah, reka, ya reka, NXL yang kurang, terus mm -mm. ya kan yang lain baru mau nyusul gitu, mm. ya itu emang susahnya juga sih, tim-tim yang nyusul ini harus bener-bener buang banyak waktu yang lu bilang juga, sekarang lu mau gebukin boom AE Ya lu butuh latihan lebih lama lagi dong hmm. Udah gitu Gak ada uangnya <laughs> Karena worthless ya kan Iya ah, worthless ya. Jadi lu punya Apa namanya Punya Ya latihan Ya Terhati susah sendiri. juga beda hmm. Apalagi tim komunitas kayak Ya lu punya jam terbang dikit hmm. Kedua Secara turnamen Ketiga Lu siapa Siapa yang mau screen sama lu ya kan Susahnya hmm. juga Itu bener tuh Jadi ya bener kata Jamal Kayak tahapnya gimana pokoknya ini nama gue bisa dilirik dah sama tim Jadi diri. bukan jual tim ya sekarang jual, jual nama jual diri jual sendiri nama. karena mm -hmm. emang targetnya sekarang kebanyakan pemain udah bukan timnya lolos ke Ascension gak sih tapi dia diambil sama ya, tim menur franchise Menurut ya. gue itu lebih masuk akal untuk lu bisa survive mm -hmm. jadi emang terkesan lebih individualis tapi kalau lu sebagai a tim nggak ada orang yang mau narik juga ya kan yeah. di Indo udah dikit banget orang yang mau narik kayak gitu ya ya udah emang mungkin di Indo jadi bener-bener kayak Dota sih, kayak Dota yeah. sekarang. Mm. Hmm. Yeah, yeah, iya, iya. Lu yang bisa ya, bersinar, gitu. White Moon 1, kan? Rusman. Iya. <laughs> <laughs> Jadi kayak White Moon, Saper, ya kan? Thank you, by the way, I'm nah, kecil. <laughs> Jadi lu kayak White Moon, kayak Saper, kayak In Your Dream, atau kayak beberapa acil. acil. yang ke luar. Acil. Acil. Benar, Pasonic. Iya, kayak bentet. Iya, jadinya kayak gitu. Baru bisa. Dan itu Menurut gue salah satu faktor yang bagus juga kalau dia sukses di tim luar uh, exposure yang didapat ke gamenya di dalam negeri juga jadi semakin gede daripada lu pukul-pukulan kayak zaman masih ada more impact bigetron as oh, segala macem rame itu lagi rame-rame lagi rame lagi rame tapi jadi kayak sekarang yaudah, udah, itu doang. udah Tim-tim yang lu sebut tadi udah jadi gopur, iya, udah <laughs> jadi gopur semua kan. <laughs> kalau ada masih kangen dengan permainan Morph Impact ah, ya ah, kan, ah, Alter Ego zaman Nat ah, yang ngeti tibek Iora ah, itu. Semua ada di gopur. Di gopur. <laughs> Karena kerasa begitu, oke okay, kan sekarang kita udah mulai streaming-streaming kan, hmm. terus iseng-iseng kan kita apa namanya istilahnya kalau dulu IVPL campur-campuran yeah, 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 yeah. mix-mixan main. Yeah. Kelihatan penonton-penonton Indonesia itu kangen, kangen sama nama-nama itu. Yeah banyak penonton Indonesia tuh belum relate sama nama-nama kayak yang baru-baru sekarang tuh belum yeah. belum ada apa namanya, mentok Lilo paling mm, sama pemain-pemain yeah, yeah. mabuhai. karena nggak ada yang yeah. belum bisa ada yang memberikan kesan sih iya karena ini emang bener-bener apa ya kalau dulu tuh zaman Valorant masih uh, ngebangun di Indonesia mm. itu nama-nama lamanya tuh udah dikenal dari zaman CS dulu lah sama PB betul. ya kan mm. ada Next Jack lah Oh iya, Adrian King, ah, ada ya kan? Adrian King, ada Frost Misty Wah, lah, oh, ee, 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 ee. ya kan. Nama-nama yang udah kita kenal dari zaman dulu dan fame-nya mereka dari game sebelumnya itu kebawa, ke bawah. peng hmm. Valorant. Jadi mereka pengen nonton ih dulu Frost Misty nih kalau ngelar jago banget. In. Gue pengen lihat nih kalau dia main Omen di shortnya Eisen kayak apa ya. Pasti orang tuh penasaran itu pasti pada yeah, nanya. Yeah. Kalau nanya, Frostmissi dari game apa, Bang? Oh, dulu dia Legend CS. Nah, Aya. coba kalau sekarang nanya, Lilo dari game apa, Bang? Dari Valorant. <laughs> <laughs> dari Valorant. Valoran, Jadi bener. ini kita udah sampai di masa yang gue prediksi zaman dulu. Akan ada masanya di mana Challengers Indonesia, isinya udah bukan dari pemain-pemain dari CS atau PB, hmm. udah fresh semuanya fresh. from Valorant, ha -ha, gen yeah. baru dari Valorant dan ya ini masa di mana istilahnya lagi regenerasi, istilahnya kayak timnas Indonesia sekarang lah, bener-bener hmm. panennya mungkin masih tahun depan atau mungkin tahun yeah. depannya lagi kalau uh, berkembangnya sukses. Eh yeah. yeah, tapi menurut lu ini kan Valorant, so far baru mau 4 tahun nih. Juni ah, nanti 4 baru tahun ya. Baru mau 4 tahun, udah ya, 2024 sekarang. Dari iya, kan 2020. Dari 2020? bukannya dari tahun 20. 20. 2007? 2007, <laughs> dari Dari Under Lito dulu. Oh, iya. <laughs> Megasus <laughs> iya. gak sih? <laughs> 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 ah sus, Megasus! Teng, tadeng, <laughs> teng, 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 Wow, wow, ne. Ini, ini, ya Mid nih mid couple. Terima jasa GB. Ya ah. tapi menurut tuh ini bang, gua lagi-lagi nih gue enggak ikutin scene CS dari awal sampai akhir. Iya, lu ya. juga enggak ngikutin scene Valo kan katanya. Ya, ikutin oh, dong. Ah, itu orang kayak, tambah tua dong. kok enggak tambah bijak <laughs> ya. Ikutin dong. Tapi menurut tuh ini termasuk cepat gak untuk Valorant ada di fase ini? dari dari awal sampai sekarang atau termasuk cepat atau emang ini waktu yang normal untuk ada di fase ini sekarang dari Valorant? Lumayan kecepatan sih. Hm? Maksudnya kecepatan tuh kecepetan, dalam arti dalam apa nih? udah, ke udah fase regen. ke regen. Oh, iya. Itu bagus apa jelek menurut lu? Um, orang. <laughs> 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 Kayaknya menurut gue biasa <laughs> aja sih. aja sih. Huh? bagus nggak juga karena apa ya? Uh, Kay kayak fase ini akan ada nggak sih karena menurut fase gua ada. fase yang kita alami sekarang itu adalah fase yang dialami oleh Thailand tahun lalu. Hmm. Karena tahun lalu tim Thailand itu busuk. Oh, ya lagi downfall, mm. 2023 ya. tuh Thailand downfall. Cuma MITH doang. Cuman MITH doang menurut gua. Sekarang kan Thailand lagi kuat-kuatnya, mm. Ting. Itu pun full sense karena uh, kedatangan pemain-pemain dari franchise-nya kan yeah. dapat pemain-pemain right, basiannya yeah. ya kan? Yeah. Nah, terus tapi tim-tim komunitas kayak bukan komunitas juga sih NKT udah gak komunitas. NKT ya, NKT, sih. NKT, NKT naik segala macam jadi menurut gua kita ada di fase Thailand tahun 2023 di mana kita mungkin lagi stagnan lah bener-bener regen yeah. nyari pemain-pemain baru yang modelannya kayak kadum kongaret. Mm, 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 mm. Jadi kayak ya. Gak tahu. Ya lagi masa-masa bola, yang legendnya ada retired dipindah nih, nih. Bener, ke kayak abis mana itu? kayak abis Italia juara dunia tahun 2006. Hmm. Zambrota pensiun, oh, ya kan. Nah, Materazzi mainnya udah gak bagus-bagus banget. <tuh> Prime-nya udah habis. Prime-nya udah habis. Jadi ini berarti ini kecepatan ya, kecepatan ya. karena. Menurut gua gr lagi growing view-nya dan lu ngedown dikit gitu hmm. sama pemain-pemain yang kita biasa tonton hilang. Hmm. Jadi sangat sayang gitu kan. Hmm. Padahal lagi naik-naiknya. Menurut gua salah satu faktornya adalah yang tadi, dukungan ke scene di dalam negerinya nggak uh, gede banget. Kalau misalkan zaman dulu mungkin rame-ramenya game PC lah ya 2015 2016 kan nggak hmm. ada saingannya kan. Nah. Orang mau naruh duit ke esports udah tahu nih pilihannya kalau nggak CS Dota. Nah. Sekarang orang punya uang mau naruh duit terus Ngeliat viewership VALORANT dibandingin sama Mobile Legends. le le ah, le legend banyak fans, masih pasti ke mobile benar, kan jadi benar. menurut banyak itu salah satu faktor yang bikin fans. Masih banyak fans, masih banyak 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 di Valorant Indonesia ini. Jadi viewers casual kita itu lebih pemain-pemain uh, kasual ah, iya, iya. Itu iya, iya. lebih banyak daripada pemain-pemain iya. yang ngikutin esportsnya Itu Itu mau bahas itu, tuh. Itu itu. Itu menarik banget menurut gua. Karena cuman ada di Valorant fenomena Sage momi. Sage momi. momi Tidak ada zaman Point Blank dulu, Car Robot Mami <laughs> itu enggak so ada apa -apa. <laughs> robot mami tuh, gak ada. Mami pegang Mong, tuh ah, gak. gak ada. Mohon maaf gak banget ada. sebelumnya. Di PB belum ada fitur voice chat. <laughs> ah, <di laughs> gak ada. Gak ada tuh. <laughs> <laughs> gak ada cara robot mami itu gak ada. Kalau mau main di burning hall, miau dulu dong. Ah, ah. Ah, ah. gitu

gue nanya lu lu main Valorant gue pernah ketemu beberapa kawan gue gitu loh ya. lu main Valorant main ngikutin esportsnya nggak hah esports itu apa ah lu tau esports lu tau esports nah ada pemain Indonesia dulu Legend di CS, CS. Jadi apa namanya itu fenomena yang cukup menarik dan salah satu cara terbaiknya untuk nge-convert. Nah itu pemain-pemain ini jadi agama Katolik. Hah, Itu enggak ada. salah. Enggak. Oh, kenapa? Kenapa selalu, salah? Ya kan maksudnya kita ini Kita salah, nih. Kita, nih. kita, kita, kita jadi, salah, salah, Kita lagi ini sport. Kenapa salah? salah. Lagi enggak oh. masak agama ini, lagi enggak agama. Orang <laughs> lagi ulang <gak> tahun masih di sana. <laughs> ya udah gimana caranya kita nge-convert pemain-pemain ini menjadi muslim? Ah. No nah, kalau ini lu enggak masalah. komplain. <laughs> Setuju. <laughs> Apa namanya cara terbaiknya? adalah Menurut gua, kalau zaman dulu Albert kan, waktu uh, dia masih pro, waktu dia masih namanya Golden Eye, heeh, ah, gua gak tau. tuh dia pernah ada Golden... timnya Carmender, nah, ah. itu turnamen warnet di mana-mana. Menurut gua, salah satu cara nge adalah ya mesti ada turnamen grassroots. Untuk hmm. karena, karena oke, okay, warnet mungkin banyak yang bilang loh, warnet tuh sepi, warnet tuh sepi, tapi buktinya begitu kita blusukan Iya, Kita iya. ketemu dengan warga. Ah. Saya tidur dengan warga. What? Duh, saya tidur ya, di rumah benar, warga. Benar. Saya mendapatkan beberapa pendapat dari warga. Menurut pengalaman saya, menurut pengalaman saya, ah. ternyata warnet-warnet itu masih ramai. Wow. Saya bawa datanya di sini boleh itu asistennya boleh naik ke sini untuk menjelaskan data ya saya bisa saya, di, bisa dilihat nggak ini saya kirimkan ke luar kota tiga ah. ratus makan orang. gratis tiga <laughs> juta rumah makan gratis <laughs> kalau itu mau pilih langsung <laughs> <laughs> saya yuk koya saya kira guru kita sama ah. atau buku kita mungkin yang sama <laughs> ah. saya <kok> ya setuju <laughs> Aduh kacau, nih. aduh kacau nih aduh ini oh tapi iya. podcast sudah diupload pas sudah kelar pemilu kan <laughs> iya, iya, iya. Aman, <laughs> aman, 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 udah aman, aman aman oh belum waduh ah. oh pas pemilu oh iya pas hari ha pas hari ha sembari udah beres udah beres <laughs> udah beres nyoblosnya kan udah <laughs> Cuman ah. ya itu menurut gue turnamen grassrootnya mesti Benar. Banyak. banyak karena kalau zaman dulu misalkan nih lo waktu zaman nxl lo lebih sering turnamen warnet apa turnamen yang official atau turnamen-turnamen yang buat qualifying major Wi-fi major, soalnya kan gue bentaran oh gitu. ya <laughs> kalau di <laughs> nggak beda lantannya, oh, ya. sabar dulu. Bedanya, bedanya, fase gue cuma beberapa bulan tiba-tiba gue langsung diambil Excel, makanya gue hmm. langsung fokus yang ke meja. Ah. Mungkin kalau orang-orang kayak kasualan, ya pasti turnamen warnet biar lu cari nama hmm. biar dilirik. Hei, berarti ujung-ujungnya sekarang balik lagi untuk mencari nama ya individualis tuh berarti ya emang, ya, gimana? Jujum, Or, jujum. Gak ada, gak karena udah wak. ada franchise-nya itu. iya. Ah. mau nggak mau, karena kalau lu ascension tuh apa ya? untuk lu bisa survive sampai ke nya aja, lu butuh berapa bulan untuk iya. survive? butuh waktu. butuh waktu. butuh Coy. Waktu. tadi Cuma, lagi balik ke zaman. Nah, cuman, nih, gue punya Spendal. pertanyaan menarik nih. kalau di zaman, eh, kalau dibanding zaman <coughs> lu dulu, hmm. lebih enak mana? sebagai seorang pro player, zaman oh. sekarang atau zaman oh. lu? ah, ya benar-benar. Jaman sekarang lah, zaman sekarang Kenapa? masih Wah. lebih enak. Tapi tergantung sih. Kalau nah. kayak kita lihat Arun ya tentu enak. <laughs> Karena dia pede dia jago gak sih? Iya, benar. Ini kan sangat menunjukkan Tapi, untuk orang yang jago. Sangat menjaga. Enggak, kita, tetap, kita tetap. ngomongin Frost Misty waktu masih Golden Eye. Yeah. Yang belum zaman Excel, zaman sekarang. Soalnya kan ritualnya ini lu udah bikin turnamen jelas kan. Hmm. Oh, roadmap, roadmapnya roadmap ya. jelas. Kalau zaman gue, lawan satu Asia. Ya. Pingnya iya. 80 lawan Cina tetap bablas sajar. Oh. Ketemu Mongol juga bodoh amat. Hmm. Itu juga penentuannya ya online jadi kayak ya rugi gak sih lu? Apa penentuan buat masuk ke major online. Hmm. Mending zaman sekarang. Hmm. Jadi Kalo zaman gua. sekarang tuh sebenarnya advantage-nya udah lebih besar lah ya. Mm -hmm. Oke. Okay. Setuju gue. Ais setuju, setuju <laughs> aja. Deh. Padahal dia yang ditanya. <laughs> Cuman kan emang sistem sekarang gitu. <laughs> sangat menjamin kehidupan eh player yang jago, kalau lu jago nanggung susah juga, hmm. ya kan? Kalau lu jago nanggung ujung-ujungnya jadi jujur 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 joki ju joki ju joki. Ah, Hei, ini lagi lagi. Gopur gopur gopur, gopur, gopur. gopur, gopur. gopur Masih ingat Nats Lorana? yang tipe tipe kio. Nah, se ceritanya cerita sedih lagi. <laughs> Nasibnya <laughs> jadi kuda pacu sekarang bro. Dari kuda balap jadi kuda pacu sekarang anjir. Jadi kuda kesatria jadi kuda pacu ya, ya juga ya, susah ya kalau sekarang kita ngomongin. Tapi gue masih punya harapan sih buat valoran Indonesia di kedepannya. Sama. Karena uniknya divisi di Pasifik, pemain Indonesia adalah pemain paling banyak. Hmm. Tuh oh, nomor dua, ya, ya. representasinya oh, iya, nomor paling dua. banyak dibandingkan dengan Korea. Kita tuh sama Jepang sama jumlahnya. Hmm coba kan banyak slotnya nah iya padahal kita sebenarnya lebih jago dari jebakan oh, <laughs> masalah <laughs> kita. nah itu masalah itu di viewershipnya. kalau kita, oke okay, kita nggak bisa salahin rakyat menurut gua. Iya. kita sebagai sebuah komunitas bah. itu harus bergerak bersama. Bah. tidak bisa kita hanya meminta. kita juga harus memberikan. Ya? don't ask what riot ah. can do for you but

belum dibuka belum dibuka yeah, <laughs> tapi benar sih secara viewership <laughs> karena kalau ngomongin komunitas kita ambil simpel lah Discord Valorant Indone Valoran Indonesia v VIC. V itu membernya banyak banget pak hmm. dan ya itu benar yang kata Wilson bilang kebanyakan pemain-pemain casual yang nggak pernah nonton sini sportsnya mereka cuma main dari TikTok mungkin kan dari hal-hal TikTok eh, TikTok terus dari orang-orang yang nge-live hmm. tinggal ya itu uh, selain karena turnamen warnetnya harus banyak Gimana itu caranya si Discord ini itu benar-benar bisa full nonton karena gue yakin mereka benar-benar cuma main play for fun doang benar menurut gue kurang awarenessnya ya karena emang, iya. emang marketingnya ini gak sih marketingnya Valorant itu emang kayaknya tujuan awalnya untuk benar-benar pemain kasual lu iklan di YouTube benar, hai pemain benar. satu nah, nah sekarang ya, iklan Agung Hapsa yang terbaru ya, iklan iklannya yang diajak itu emang yang nggak ada hubungannya sama esports dan benar. emang gamenya didesain untuk gimana caranya orang yang enggak tertarik main game, jadi main game bukan orang yang nah, tertarik oh untuk iya. kompetitif, gak sih? Nah, se makanya sekarang kan ada strategi dari Valorant itu buat bikin apa premier, kan?

Valoran di Indonesia knew. tuh udah aneh. Kalau orang gak tau Yanto, it's fine. Iya, it's, it's, it's fine. It's fine. Tapi kalau gak tau Jamalism <laughs> case, orang yang paling lucu se-Indonesia. Marah sih gue, kalau ini marah sih gue. Hah? Gua. Itu kan weh, 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 lanjut dong lanjut dong lanjut dong ya udah aku deh. Jadi kenapa kenapa barang kayak gitu coba? Kamu jelasannya di mana tuh? Udah, lah. Itu salah premier itu salah satu strategi untuk mengenalkan secara tidak langsung ke apa kalayak umum kalau oke game ini tuh sebenarnya game kompetitif. Bukan game, cuman buat ide terdoang. buat dua, dua, duo-duo yeah. dua, dua, Ayy, dua, -dua kapal nah, doang. Nah, Nice baby. Ah, nice nice ayang-ayang. Baby. Baby, nice kan? ayang. Ah. Nah tujuannya adalah dua, 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 menanamkan jiwa-jiwa kompetitif kepada pemain-pemain yang mungkin pulang kantor segala macam kan pulang kantor main ketemu joki joki jiwa as gitu. lu nggak kita bikin nggak sih kita bikin nggak sih iklan Agung Hapsah tapi yang jujur setuju sih jujur realita setuju sih ayo login yuk login yuk itu kan nice nice bohong wah itu apa ibu apa ibu apa apa ibu apa, 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 apa bola kantor musuhnya jadi 30 mati 3 nah, nah. Nah. kita bikin cok parodinya sumpah bohong itu bohong tapi itu adalah salah satu cara untuk oke okay, nanamin apalagi sistemnya challengers Indonesia juga bakal rencananya nggak implement dari premier nah, itu kan itu. jadi emang apa ya itu eksperimen yang either membuat semakin Ramai atau semakin sepi feeling gua, semakin ramai karena lu basically nggak perlu daftar. Hmm. Hmm. Jadi caranya mudah banget. Tapi feeling gua di satu sisi akan banyak yang nganggap kayak kenapa jadi kurang prestis? Karena lu istilahnya dari Clan War kan. Yeah, iya. itu tuh yeah, dari yeah, Clan War yeah, 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 dan yeah. lu mesti ngikutin premier uh, di beberapa hari tertentu yang mungkin semua orang gak bisa. Kalau misalkan Challenger Sindo kan oke okay, final qualify tanggalnya udah jelas, tap tak 3 hari kelar lu lolos. lolos. Nah, kalau hmm. ini kan lu mesti main premier, lu mesti ngelarin nih premiernya nih. Yeah. Main main 2 misalkan main tanggal 16, 17 terus lu main lagi tanggal 21, 22. Nah, lu main lagi tanggal 31, 1 gitu kan. Hmm. Bakal bisa jadi tim-tim yang sebenarnya mungkin gak jago. Jadi lolos karena ada tim jago yang jadi nggak bisa main. Ah, hmm. ya ya, based on suara, based on leaderboard. Iya, bakal iya. ada based on premier leaderboard. Kan. Nah, okay. yang kayak gitu-gitu, jadi either hit uh, apa namanya hit or miss banget sebenarnya sistem premier so itu. Soalnya si Dimas Etor nggak kerja juga dia <laughs> kan sempat ngomong. <laughs> <laughs> itu oh bener dengarnya alasan kenapa challengers Indonesia diundur ya? Ah, di masa itu di masa nggak kerja oh, kacau, berarti ya? Dia ya, kan sempat ngomong beberapa tim yang isinya lumayan lumayan hmm. itu nggak dia accept untuk daftar, ke, oh, ya kan? Oh, iya, yang nama-namanya iya, 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 iya. udah lumayan sebenarnya karena premiernya nggak premier main, nggak nggak hmm. available. Tapi kayaknya kayak dari sisi lain menurut gue kalau yang buat misalnya reng-rengnya yang nggak tinggi-tinggi banget kan kepo kan nyobain ih jago ya jago ya ngeliat lah di terus ada live nya mungkin tuh awarenessnya bakal nambah sih buat mereka iya kalau misalkan ada Iya kalau sistem, oh, si ya iya sistem live VOD ya, iya. Yeah. Hmm. kayak yang kayak Dota. Iya. Yeah. Hmm. Nah, nah itu, itu sih, menarik. Itu, di itu menarik emang ya, diminta ada. sama semua warga nah, sih. Emang itu system itu either sistem watch atau replay lah itu tuh kayak gitu-gitu tuh maksudnya dari yeah. dulu kan dimintain yeah. orang mulu cuma right yeah. belum kasih gitu. Gue iya sih gue setuju banget. Misalkan ada premier yang lagi tayar satu, terus live now. Ah. Oh, oh. orang ini. nonton. Oh, oh, orang pasti yang di dashboard game di dashboard game apa nih? Apa nih? tonton Ayah, iya, kayak ayat gitu ayat. mainnya sama CS. Iya kayak Wah. CS, bener. Aku baru inget nontonnya dari in-game. Iya, iya, Kita cocok jadi diet, Ji. <laughs> <laughs> iya, coi. Jadi maksud lo orang lain gak bisa kerja, Ji? Nah, kan kita kasih ide. Ah. Mungkin kan dia ngurus banyak. Desain gecko ah. lah. <laughs> <laughs> gecko lucu lu culun Desain agent baru lah, ya kan. Turnamen grassroot lah, kan lagi hmm. ada kan kemarin yang kita bener, main juga ini, kan. Ya, uh, nah. tapi itu emang seru sih, turnamen warnet itu ya. Nah! nah. <laughs> menurut gue turnamen warnet itu juga salah satu cara yang perlu sih iya tetap perlu. itu gue juga tetap setuju itu tetap loh, perlu karena untuk nge lagi-lagi ngegayat pemain-pemain yang ada di warnet yang mungkin di desa-desa terplosok ah, ya kan ah, ya. internet gratis ah, ah. <tis> tapi kan aduh gak jadi. <tis> gak jadi Gak jadi Gak jadi Gak jadi okay, okay, <tis> <wuhu>. <tis> pilih makan gratis sama VIP gratis ah, ah VIP gratis ah. Dah, yuk. <tis> Maaf, maaf, <laughs> apa namanya turnamen turnamen main warnet kecil itu yang menurut gua, uh, perlu buat nge guide guide pemain-pemain yang itu yang ada di warnet, warnet terplosok yang mungkin mainnya cuman oke okay lah, yang reng-reng platinum gitu, gitu yang main happy happy ngerasain vibesnya e-sports, vibes, e eh ya, vibes hmm. turnamen, tapi gitu. menurut gue kita harus jualannya dengan ada embel-embel visi-nya, ah. Nah, ah. jadi kayak... Uh, apa namanya? Ini kita kayak lagi brainstorming. <laughs> lagi brainstorming <laughs> <layak> ya? <laughs> Iye, ini ya. Iya. Ini, tuh ini podcast expert or... predator apa podcast <laughs> live sih sebenarnya? <laughs> Tapi kan Sinvalon di tangan kita. Iyi, iya, benar juga bener sih. Benar juga. <laughs> cari solusi. Ah, ya. Menurut gue Predator League juga mesti bikin turnamen ah, turnamen diwaret kayak ah, gitu. Bener. Jadi turnamennya diwaret, tapi pakai laptop Acer Predator. Oh. Nah, ah. karena laptop Acer Predator ini ya, gue kasih tau lu olang. Ah, ah. 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 ini udah masuk ini nih. Speknya ini speknya udah kalo oke, lu punya. lu olang, lu olang nih. Ya. Lu PC PC yang kemarin kita main mainnya, ah. itu oke. Okay. Tapi kalau mainnya pakai Acer Predator itu Alhaizan kita. Alhaisan kita obok-obok tuh. Kita obok-obok. Nah, tapi ngomong-ngomong soal Predator League harus turut ambil alih juga hmm. ikut ambil andil ah ngomong apa sih langsung aja lah masuk lah langsung aja toko. Bapak langsung ke inti <laughs> pembicaraannya saja ngomong-ngomong <laughs> uh, Predator League harus berkontribusi juga gitu ah. misalkan Predator tuh juga ikutan di Torame City Clash Hah? Hah? Uh -huh. Jadi predator, Turnamen apaan tuh? Turnamen City Clash, 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 Clash tuh adalah pertarungan bang. antara tim-tim di Jabodetabek. Bom. Kemarin kan kita ikutan tuh turnamennya yang di oh. qualifier Bogor. meskipun oh. kita gak menang, oh. ya kan? Jabodetabek. Menang. Aduh. <laughs> Aduh. <laughs> Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. <laughs> Aduh. <laughs> ya, jadi mereka tuh yang Jabodetabek ya kan? Dikumpulin, uh -uh. main di satu venue. Hmm. Itu Predator tuh jadi PC partner di sana. Oh. Wow. Dengar-dengar bakal ada lomba Megang laptop Acer Predator paling lama Wah. Jadi kalau lu lama Jadi istilahnya ada 100 orang nih ah. Megang laptop Acer Predator ah. Orang terakhir yang kuat megang laptop Acer Predator itu Bakal dapat laptopnya Wah. Oh. Jadi buruan catat tanggalnya 16 Februari Video ini up Masih ada dua hari untuk datang Venuenya ada di Sentinel Cyber Cafe Betul Jadi kalian kan gini Kalian itu yang ada di rumah, udah gak ngerasain. Tapi bohong ya, tadi yang turnamen megang <laughs> Itu <Jadi> bohong ya, <laughs> Boong, bohong <laughs> bohong okay, okay, okay. <laughs> gitu. gue. <laughs> datang, 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 <laughs> itu udah zaman 2007 banget, tuh. Itu gimmick-gimmick apa namanya? Mobil Subaru tuh dulu, tuh. <laughs> eh, yeah. uh, tapi kalian tuh, gue yakin di zaman sekarang udah gak ngerasain turnamen nontonnya di belakang pemainnya. Hmm. Nah, itu udah gak ngerasain. Itu udah zamannya Albert dulu, turnamen lu nontonnya begini nih. Oh gila, mega. GG, GG. GG, Gege, gege. Oh, permainannya GG. gege. ini jago Megang nih, keyboardnya gimana sih? Iya, Eh, mouse-nya apaan sih mouse Monitornya, di monitornya sedekat apa ah, sih? Settingan apa sih settingannya? Nah, PC-nya apa sih? Wih, Acer Predator. Nah, kalian harus datang. Karena ini... Kalian gak akan ngerasain turnamen kayak gini lagi. Kalau kita ngomongin soal challengers yang di Mall Taman Anggrek kan lu nontonnya dari jauh. Bener, it's project. a show gitu loh. Kalau ini tuh community turnamen yang kalian menurut gue udah jarang banget temuin sekarang. Hmm. Baik mau Valorant, maupun Dota, maupun CS, Maaf. Ayo Dance RF, get Seal, pet, Get oh. Wow. Losaga, Perfect work Perfect wow. World wow. Atlantis, ah. Rohan, Rohan, Pangya, <laughs> Ghost Orman, Auto Action, Black Squad, <laughs> Black Black squad <laughs> <laughs> Nah itu udah gak, kita udah nggak bisa ngerasa, udah jarang bisa ngerasain <laughs> sekarang. Dan ini yang official pula. Iya. Yeah. Nah ini tuh menurut gue salah satu cara buat kalian, oh ternyata turnamen itu seru ya. Iya. Karena vibesnya beda kalau turnamennya di warnet. Itu tidak ada batasan. Yeah. <laughs> nice, nice Nice nya itu, Joy. Yeah. Ngapain sih, Ko? Sepuhnya nih, sepuhnya nih. Gila <laughs> iya, Dulu lu kayak gitu-gitu ya, Bertek? Ah, dulu culun. katanya, katanya dulu. lempar mos lu. Katanya dulu lu Sampai ke meja, Lepas. sampai ke pisi-pisi musuh lu gini-gini. Dulu -gini. <laughs> e katanya lu. Bukan. 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 Makanya dateng, menurut datang menurut gue. Datang, datang, datang. Seru banget, gue jamin seru banget karena lagi-lagi nggak -lagi akan tiap hari lu bisa ngelihat pemain nice nicean lu di belakangnya langsung yeah. terus sampai ah. 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 gitu, gitu. last man kan musuhnya woi cepet keluar lu lama ah. Ah. banget ngantuk ah. yeah. nih gua yeah. 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 ngeklat terus kalah ya kan pakai yeah. brimstone coba banget coba emang monyet <laughs> <laughs> jangan lagi Ujung-ujung. Emang ujung, gini. gini? Gitu lah, kurang lebih lah posisi gua lah. Ini kacau nih. Ada kacau nih. Iya, apalagi di sana bakal ada uh, partnernya dari Acer Predator. Iya. Jadi denger-dengar kalian ada apa sih di sana? <laughs> kalau itu sih? kita juga belum di briefing. Pokoknya katanya ini dah. <laughs> seru, seru. Seru. seru, <laughs> Jualannya jelek banget ya. Kita dipakai lagi gak sih kalau di sini? <laughs> <laughs> Tapi nggak mau ngomong, -ngomong Aduh, soal S. Sampai, sampai situ doang. Iya iya. Pokoknya cuma sampai lu udah boleh bahas. Iya. <laughs> <laughs> apa yang dibahas sih? Belum kita tanyain lagi. Boleh, apa boleh? apa enggak boleh. Boleh. <laughs> <laughs> Tapi oke. Okay. Ngomong-ngomong soal Eser Predator. Ngomong-ngomong soal Eser Predator. Nah, uh. Kan Challengers Indonesia, Nggak hmm, ada ngomong-ngomongnya tuh. <laughs> kan Challengers Indonesia. Aduh <laughs> kacau nih. Mas kita berapa tim sih kemarin yang daftar tiga puluh dua tiga puluh tiga puluh dua tiga puluh ya 32 32 sih 32 kan ya? 32. 32. 32. Ya, segitu ada hmm? lah eh 37. Ada ha, 37. 37, iya. kalau tiga ya? berarti masalahnya dari tahun ke tahun tidak ada penambahan Justru pengurangan kayak kayaknya kita tuh paling rame tahun 2020 2021 21, dah. 21, 21, 21. itu paling rame karena waktu itu kalau nggak salah yang daftar sampai 60-an makanya ampe, kita eh, mesti 80. 80 enggak 128 juga sampai 128 iya. ya, oh, 128, nah. ya? Nah. karena qualifier lama jadinya panjang Nah pertanyaan gua kemana dari 128 tim ini enggak ada yang lanjut berarti bro karena rank sadar diri ah berarti Duh, kita diamond kan, kan? Huh? oh diamond? iya iya ya, dulu diamond dulu diamond dulu diamond ya Makanya hmm. banyak banget dulu sekarang minimalnya apa sih? Itu. Ascendant ya? Eh, premier premier, premier. premier. Gak ada ranknya premier. lagi. Oh, gak ada, ada ya premier. premier. Lo berarti sebenarnya tim-tim yang kayak platinum-platinum gekonya culun bisa ikut dong? Bisa, asal premiernya kontender. Premier mainin. Kontender. Uh, kontender. Uh, <laughs> so, geko culun ini kan jarang dia main premier juga. <laughs> jarang, dia jarang. Gak diurus, dia gak ada yang mau ngerti sama dia. Mainnya sendiri mulu solo. Pagi-pagi main solo kan. Gini curhat gini <laughs> sama Rere lagi kadang-kadang. Ketemu orang AFK ya. Ketemu <laughs> orang AFK lah. Tapi <talking> kapa walang, walang, walang. Iya juga ya. Iya. Yeah. Makanya, oh karena emang. Kayaknya emang sangat nah, jadi filter. Kalau itu lebih bagus apa lebih buruk? <at urut -tus> <sukur> <tus> Ih <pipa> plus minus kalau buat ngeramein jelas lebih oh. buruk. Tapi kalau untuk segi ngefilter jadi yang isi jago-jago ya lebih yeah. bagus. Jadi untuk perwakilan Indonesia di Ascension-nya bener-bener best of the best menurut gua. Mm -hmm. Buruknya ya yang udah pas tadi, uh -uh. soalnya nggak semua bisa main Premier dijadwalin gitu. Mm -mm. Buruknya itu. Cuma bagusnya ya ini udah terbukti berarti mereka ini jago-jago iya. gitu. Karena udah kontender kan premier ya hmm. Emang turnamen main grass, harus sih banyakin menurut gue. Iya. Acer Predator League menurut gue harus bikin Set Acer Predator Community Clash. Yeah. Setahun 6, 6 kali atau 12 kali. 8 lah. 8. 8. 36, 36, 36 sih kalau. 36 oh. kali. Sebulan dulu 36 kali sebulan. 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 Sehari, sehari. Sehari ada 2 kali. Tuh. Gak ada yang gak mungkin... Dari Acer Predator bro, oh. Oh. mereka bikin laptop harganya 15 juta secanggih ini aja, bisa mm, enggak sih bisa bikin Bonus. turnamen 36 kali Leb sebulan lebih ngelawan kehendak alam bisa <laughs> itu kalau gua. bisa kalau nggak pernah dicoba kapan kita tahu Buh. ya ya udah boleh coba Aa. bulan pertama <laughs> bulan pertama 36 mm. jadi sehari tiga kali iya pagi siang malam pagi sore malam jangan kah ngekes gitu lama wah ah. Ya. Ah. Ah. janganlah itu lu diingetin pula itu langsung PTSD ya langsung i, keinget ya itu dua minggu Udah pakai sarung ngangkang nah, yang satu udah berdiri-berdiri di atas kursi udah duduk-duduk di meja kaki di sini ya bayangin momen di mana lu abis nge-cash 3 BO3 terus oke okay, satu bo 3 lagi <laughs> itu berlangsung 2 minggu ya kan 14 hari. Sobat, bro, 14 hari no break. Ya, tapi turnamen-turnamen kayak gitu sih menurut gue emang yang dibutuhin. Kita nggak bisa ngandelin uh, challengers doang. Oke okay lah. Kita ngomongin Challengers itu udah scene e tapi gimana kita bisa nger... Karena kan menurut gue e-sports itu step by step. Hmm. Jadi dari step 1 ke step 2, step 2 ke step 3, step 3 ke step 4, step 4 ke step 5, step s 5, 5 ke step 6, 6, step 6 ke step, step 7... 7 step lama-lama dia. Kok? <laughs> <laughs> Performa dia lagi oke okay ya. Prime. Lagi prime <laughs> nih. Buat teman temen yang gak Yanto belakangan lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya, <laughs> Lagi prime dia lagi prime. Lagi lucu banget. Coba hmm. deh kalian nonton streamnya. Kalau ya. nggak lucu, ah. Ah, report. Report. Wow. Janganlah <laughs> <gulis> ya, <laughs> gitu. Janganlah. Ya ya, ya? Step, step, step. Ah? Ya itu lagi sering-sering ya? Lagi sering-sering. Ya bener karena... Ah. Itu satu. <laughs> <laughs> itu satu. <laughs> <laughs> gue lagi ngomong. Iya, <laughs> iya <i, laughs> <i>, kok. <laughs> Lu setap-setep. Iya, lama banget. Jadi step satu ke step dua. Oke, sekarang kan kita menuntut pemain-pemain Indonesia harus kita benar-benar kayak lagi rapat ini kita kan sekarang menuntut step-step apa namanya pemain-pemain Indonesia untuk punya rank premier hmm. tapi untuk bisa premiernya tinggi dan bisa compete di uh, premier itu menurut gue yang mereka harus tinggi kan hmm. dan menurut gue mereka tetap butuh nggak 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 pakai premier tetap ada harus apa ya aura-aura uh, kompetitifnya dibangunnya tuh dari turnamen-turnamen kecil yang kayak yeah. di warnet-warnet yeah, itu yeah, yeah, yeah. biar punya pengalaman lan juga bro benar tapi gue berpikir bagusnya premier hmm. untuk ngecilin angka joki. Karena kalau lu kayak tahun lalu kan pakai rank doang. tapi so, masalahnya kalau lu pakai nih, itu paradok juga, paradok. <laughs> Jadi masalahnya kalau lu ini loophole, gua nggak ngerti ntar caranya gimana ya. Kan pakai premier. Hmm, berarti gue bisa aja dong. Gue punya dua account, gue ikut premier pakai dua tim bisa dong iya, bisa sih bisa juga bisa. bahkan di tim premier gue yang mainin orang lain karena kan nggak ada admin buat ngejaga integritas iya, si, si pertandingannya, pertandingannya. Hmm. Cuman, itu itu iya. menurut gue yang harus di, kita pantau sebagai komisi pemberantasan uh, joki K joki ya. uh, KPJ K nah itu menurut gue loophole-nya ada di situ gimana kita bisa memastikan kalau premier ini fair karena kalau kita via pendaftaran udah jelas nih Oke, lu udah ada paspor, mm. lu udah KTP, mm. kalau lu macem-macem cut. Data, data diri. Nah, sementara kalau Premier, let's say nih, gue gabung nih, uh -uh. ya kan, terus gue nggak bisa main, login dong pakai account gue, lu mainin, terus ternyata dia lebih jago dari gue, lu mainin deh sampai gue lolos, Ntar gue yang pas lolos gue yang main biar gue dapet nama ini gimana sih gimana? karena kan di masalah di Valorant Indonesia itu banyak ya, yang bangsa hari ini dong, ini justru gak. ini justru mau wanti-wanti ya ngomong ya, justru ya, dia ya. cocok jadi ketua komisi ini kayaknya <laughs> <laughs> justru ini mau wanti-wanti karena ini sangat mungkin terjadi mungkin. karena kalau misalkan oke okay, lu premier oke okay, kita ngambil dari leaderboard kalau dari leaderboard ada oke okay, nanti di si ada misalkan gue nih gue punya di leaderboard atau sampai 10. gue ada di leaderboard nomor 1 sama nomor 5 double nih ada hmm. nama gue di sini ada nama gue di sini terus nanti main yang ini kalah gue pakai aja yang ini ah, ah. iya benar ntar jadinya jasa joki valoran ada jasa joki premier, premier. itu yang bahaya menurut gue kalau kita pakai hmm. sistem premier karena jasa jokinya ikutin premier betul iya, nah kalau misalkan kita punya sistem lagi oke okay, lu main dari premier tapi begitu konfirmasi data lu harus punya ini lagi samanya bohong. karena oh, nanti ah ini double team. jadi gitu, kerja dua kali gitu, kerja dua ya? kali ya, 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 menurut gue ya, ya, di situ ya, ya. validasinya yang sulit di situ sulitnya menurut gue gimana kita menjaga premier ini tetap fair karena susah loh karena ini in game ini kejadian di CS dan gimana juga kita memastikan orang-orang yang main di premier itu gak kecil wah di challenger saja kita tembus iya benar benar udah pakai ah. papa klien beda yang itu hmm. untung kita punya admin Untung kita punya di Masetor. Untung kita punya di, untung dia lagi kerja tuh hari untung itu. Untung lagi kerja tuh di Masetor hari itu tuh. <laughs> lagi mantau. <laughs> ya kan? Itu sebabnya Predator League itu pakai sistem yang kayak gini karena bisa difilter ya kan boh. Ah, lah, ya, G, 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 G. lah ya kan kalau misalkan G, G, G. kita pakai premier ini yang harus kita wanti-wanti karena gimana caranya kita karena nggak ada yang ngejaga admin yang ngejagain yang mantengin pertandingannya gitu hmm. itu nggak ada ini kejadian di cs kan di CS buat qualifier majornya itu banyak yang ngecith hmm, sampai ya, timnya ya, si Ryzen uh. itu kan nggak lolos uh. karena dia ketemu cheater dan oh, itu ada adminnya yang mantau mantau gamenya. Cuman admin yang kerja itu cuman dua orang. Wah, yang cuma? jalan pertandingannya banyak. Nah, -nya banyak. Masih. Lu mau sebagus bagusnya Etor, kalau suruh jagain 20 pertandingan secara langsung, terus back to back to back to back, ah, pecah juga dia. Ya, ya, ya. Nah ini menurut gue kalau emang sistem Premier ini kan masa rencananya tuh masa di masa depan lu masuk challengers full dari premier hmm. jadi udah nggak ada rencananya yang gua <laughs> yang gua baca ya masa depannya plannya adalah seperti itu kalau bener-bener full oke okay, lu masuk challengers bahkan kayak tim boom esports pun kalau nggak invited harus mainnya dari premier nah yang kayak gini-gini nih yang harus dipantau karena nggak hmm. tau tahu boom esports tiba-tiba kalah cheater, lu kan panik juga. Hmm benar benar. Nah, ketika masuk LAN ternyata mebleh. Ah, nah. ternyata wante pakai kaki jing. Ah. ah, ah, ah. pakai kaki. Nah. Ah, ah, suruh beri gorengan, Wantep, wante, ah, tahuan. Tahuan tikdung ya kan? Ya, itu. Nah Maka, itu. Susah awal, kan? Iya, susah juga. Awal tadi mesti kayak premier <coughs> kalau udah top-top udah mendekati harus ada live ya ada bukti juga. Iya benar. Oh, iya, ya, nah, masalahnya kalau misalkan lu udah premier sampai top 10 terus ternyata tikdung semua <coughs> kan <coughs> jadi Hah, ini gimana ya? Iya bener kalau banyak. Jadi kualitas kita menurun takutnya. Takutnya ini imbasnya adalah ke pemain-pemain yang beneran pengen serius matinya Cheater, citer atau berapa pemain CS yang dulu jago mundur gara-gara citer jing banyak. Gara-gara banteng ini nih. Itu banyak banyak banteng ngeresahin Banyak pemain-pemain CS, banyak pemain-pemain CS Indo yang dulu mundur gara-gara udah muak lawan dia. Saking muaknya sama somplak itu jo, orang jago banget jinx sumpah gak bohong gue alto itu jago banget dulu ada pemain namanya somplak asli itu talent talent tuh. talent banget talentan ah, ah talent talent <laughs> <laughs> itu jago banget cuman begitu ketemu citer terus ketemu terus lama-lama aduh impossible ngalahin hmm. orang jago banget dah mundur satu-satu mundur satu-satu mundur kalau itu kejadian di premier kita wah kacau jadi ini emang harus ada komisi pemberantas citer Indonesia. Bah. Dan apabila saya, saya diberikan mandat. <laughs> ya, saya diberikan mandat. Maka saya berjanji akan memberikan hal solutif. <tuk> atas masalah citer di Indonesia. Ya <tuk> langsung. Selesai. Waktu anda masih ada 30 detik, pak? Nggak ada. Game son, 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 son! Harap tenang, harap tenang. Itu sih, itu sih pandangan gue. Mungkin sistemnya bagus karena lu bikin clan war kan. Hmm. Jadi kayak sistem guild tuh menurut gue bagus. G -g -g. Secara komunitas. Iya. Secara komunitas bagus banget. Cuman kalau udah lu mau masuk ke kompetitif dari sistem itu, loophole nya ada di situ. Citernya bener-bener anti cheat sistemnya menurut gue harus lagi harus gacor banget. Boh. Ada yang bisa ngantiin anti cheat itu coy. Apa, Apa tuh? tuh? Laptop Acer Nitro V15. Wow, wow, mengiaya. Ya? Gimana tuh mekanismenya? Gimana, manis tuh? Manis gimana ya? tuh caranya? Beli gimana tuh? Dulu aja, pokoknya oh sekarang. Ya. Kena, gimana toh, tuh? Gimana toh, tuh? Coba beli jelasin tadi, ketika lu beli laptop ini, emang hmm. udah di, diperkuat dengan anti cheat anti cheat di dunia coy. Oh. Jadi lu suruh semua orang pakai laptop Acer Nitro V15, hmm. okay. dijamin sistem premier akan jalan mulus. Oh, oh, itu pembohongan publik gak sih? Gak itu gak itu gak iklan gak. palsu gak sih kalau kayak gitu bisa dijerat UIT gak sih? Menurut gua Nanti kalau ya. ada orang beli terus ternyata ini anti cheat gak ada gimana? Lu bisa dijerat loh. Lu bisa digugat Nanti loh sama dia. Kan lu mau tanggung jawab kalau predator digugat di pengadilan? Apa? <laughs> gak <laughs> boleh loh kayak gitu lu alang gua kasih tahu ya nggak boleh lo kayak gitu nggak baik nggak boleh ya kok nggak boleh pembohongan publik itu sorry sorry nggak tadi cuma niatnya sore beli Nitro V15 aja <laughs> gitu bang kalau mau benar tuh apa namanya lu promosi yang jujur jujur aja lah ya. ini Nitro V15 cooling sistemnya udah bagus hmm. ya kan udah diperkuat dengan <laughs> Core i5 Alah. gen gen paling bagusnya gen paling terakhirnya terus juga diperkuat dengan GeForce RTX dan juga udah 144 hz itu lu kalau mau jualan tuh yang itu, Kemarin okay pake, yang jujur jujur aja, Kameranya okay bagus, tinggal pakai play, uh, uh, oh, yang jujur jujur aja teman sistem, teman. nih kayak lu sistem coolingnya saking dinginnya bisa mendinginkan es di kutub utara, yang jujur oh, jujur yeah. aja, yang fakta aja, itu fakta yang itu, Hah? ya lu coba ke kutub utara, <laughs> <laughs> lu ya, tes iya, Bener. Lu emang udah pernah ke kutub utara, buat lihat, nah ya udah, adem, uh. fakta itu, fakta, fakta, fakta. adem, fakta, iya. oke. Okay nah, gimana sih kamu tuh? Saya sudah bawa data ini di sini nih. Nah, jangan main-main kamu. Mas Yanto. Mas Yanto. ini hanya omon-omon. kita terlalu tendensius ke satu. Ini gak sih? Satu apa? Kita ngecenginnya ke satu. Satu apa? Satu-satu. Daun berguguran. Aduh. Jadi solusinya apa toh sebagai... Uh, Challengers biar komunitas Valorant Indonesia kedepannya semakin solid dan semakin berkembang. Semakin solid dan semakin berkembang itu tadi udah jelaskan poin-poin Premier yang tadi udah lu jelasin. Yeah. saya, saya setuju. Channel saya. saya setuju sama bapak. <laughs> Maksudnya saya setuju dengan poin-poin Premier tadi. Gitu, ah. dan saya setuju itu. cuman ada salah satu kondisi lagi di mana kan orang banyak mengeluhkan hmm. ketika dia nggak usah kompetitif dulu dah, dia main ranked gitu ngeluh dia kok kalah mulu kalah tembak segala macem itu salah sendiri Heeh. Mm -mm. solusinya pak iya kan saya lagi jelasin okay, pak okay, okay, sabar okay. dong jadi patahin dulu dong saya lagi, <laughs> lagi jelasin <laughs> ini <laughs> apa nih, apa saya ini <laughs> enak ya kalau dia jadi host ya iya, <laughs> lanjut <laughs> lanjut <laughs> jadi kan itu kan <laughs> ya enggak gue gak mau apa, -apa. gesturnya <laughs> 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 udah begini tadi <laughs> Gue gak ngomong apa-apa lu. Tau lu si -si amat sih. <laughs> ya. <laughs> eh iya yeah, yeah, tangan yeah, tangan. jadi hmm. lu uh, lu bisa kalah nembak nih ya kan atau lu ngelek ngelek gitu <tuh> jadi lu mendingan beli device yang udah pasti-pasti aja yang tadi udah dijelasin sama Pak Wilson. saya setuju itu dengan opininya ya kan lu harus beli laptop Acer Nitro V15 selain spek-spek yang tadi dikasih tahu ntar dapat clue di kisaran minggu ketiga lah hmm. akan ada sesuatu yang baru dari Acer Nitro V15 wow wow <tuh> Itu kenapa itu bisa bareng tuh yang itu? Soalnya itu besar. <laughs> kalau kecil cuman ah. ah. <laughs> Iya, jadi gua udah dapat info nih dari orang hmm. gua. Hmm. Anjir, ah. <gifat> keren banget lu. Keren banget <gifat> lo, keren banget. Dapat info dari orang gua. Entar Acer hmm. Nitro V15 itu juga ada sesuatu yang baru. Jadi makanya kalian persiapkanlah uang kalian. Oh, nah, Gitu, hmm. Jadi lu ketika udah punya laptop itu, kita gak usah ngomongin kompetitif lagi, ya kan? Hmm. Kita ngomongin ranket dulu. Ranket lu akan lebih smooth, lu mungkin bisa hmm. grinding premier, lu hmm. bisa melawan para joki-joki dan -joki cheater-cheater itu. Hmm. Kemungkinan menangnya juga besar. Itu dijamin itu. Hmm. Enggak juga. Karena kan balik lagi ke skill. Device sama kalau skill beda kan ya beda tuh hasilnya. Jadi maksudnya apa nih? Ya, ya sih? berarti kita nggak perlu beli dong kalau gitu ujung-ujungnya skill Nitro V15 juga. Tapi 15 ini bisa membantu lu untuk menyamaratakan dengan orang-orang punya device canggih. Oh. Jadi tarinya lu segini, jadi segini. Hmm. Cuma kan kalau dari segi skill tembakan, nah itu urusan masing-masing. Hmm. Itu saya udah jualan jujur loh, Pak. Itu, Pak. <laughs> saya udah jualan jujur loh, iya, Pak. Iya, itu, iya. iya, iya, Udah jujur, iya, iya. iya, iya. Kita lebih ke bayar ngeselin gak sih? Jualan <laughs> jujur loh, Pak, itu, Pak. <laughs> Kita bayar ngeselin gak Kita sih? Kita bukan bayar, lebih ke buzzer. <laughs> Untuk nurunin dia. <laughs> Anti, ini reverse buzzer, Anti, reverse buzzer. Nurunin elektibilitasnya <laughs> dia. Aduh. Tapi <laughs> gue jadi mikirin yang tadi sih, yang diomongin bener sih, yang diomongin Wilson. Yang mana nih? Yang soal uh, apa ya validasi orang-orang premier ini. Mm -hmm. Menurut gue salah satu yang gue kepikiran terlintas pertama adalah ketika lu, lu bikin guild atau apa sih istilah klan, klan lu klan bikin tim premier team. itu ada satu kapten ada satu ketuanya yang dimintain data diri menurut gue satu orang aja. Antah data diri kayak gimana gitulah yang yang bisa bikin orang tuh nggak bisa macam-macam jadinya dia akan bertanggung jawab dengan kelima membernya Kalau ini kenapa kenapa salah satu anggotanya kena satu orang, uh, jadi dia akan mewanti-wanti membernya teman-temannya untuk yang gak macem-macem. Hmm. karena kalau di Dota Masa, nah, salah masalah, satu uh, ininya uh, adalah ketika lu bikin akun lu pakai nomor telepon, jadi uh, emang uh. itu. kan dia bukannya pakai nomor telepon juga ya? enggak oh. ya, kita pakai email doang ya. Email kita. pakai nomor telepon setahu gue nah, waktu itu disuruh foto KTP begini. <laughs> ya. <laughs> ya itu mah ma, <laughs> ya itu mah <laughs> ma, pinjol, itu mah itu mah pinjol itu. gue suruh sering SMS. <laughs> klik ini. Saya pakai nomor HP juga dah. Karena waktu ya. ketika ya. klik setting kan ada unlink atau delink kan. gini-gini. Kalau misalkan lu pakai sistem itu. Nah. Kira, -kira ini kita kayak debat beneran. -bener. Asli ini kita meja bundar, Bro. Nah, bro. Waktu saya satu menit ya. ya okay, dimulai dari apa? Anda berbicara. Kalau misalkan kita pakai sistem itu, Pak. Ide Bapak bagus sekali. Tapi menurut saya kurang, Pak. <laughs> menurut saya, kalau misalkan pakai ide itu, kalau misalkan pemainnya, Pak. itu nyari pemain dari Discord-Discord komunitas yang belum terlalu kenal, Pak. Kalau misalkan dia benar-benar nggak tahu perilakunya pak, dia yang kena kasihan pak, kasihan pak. Nanti dia nggak tahu apa-apa, ya toh. Terus kita langsung salahkan, salahkan. Nah itu kan nggak baik pak, sayang sekali pak. Jadi menurut saya harus ada validasi yang lebih baik lagi untuk kelima pemainnya seperti itu. Masih ada waktu? Selesai. Oke, terima kasih G Live Show. Harap tenang, harap tenang, iya ya setuju pak ya tetap mirip seria 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 kayaknya lo emang itu job desk lo enggak bukan tutut tutut ya ya harap menang harap menang Silakan Bapak Jamal untuk menanggapi pertanyaan pernyataan dari Bapak Wilson. Waktu Anda dua menit dimulai dari saat Anda berbicara. Lah itu saya bilang tadi makanya untuk meringankan karyawan-karyawan kita di rakyat sana. Itulah yang dinamakan satu orang yang nanti terdaftar yang harus menjaga membernya Untuk memfilter tersendiri calon-calon membernya itu Mungkin aja dia memang nyari nanti di Discord seperti kata Bapak Tapi sebelum dia masuk ke dalam guild yang dibikin oleh si orang kapten Tuh. ini Dia akan memvalidasi dengan mungkin foto KTP Tuh. untuk member dia Jadi ini orang yang akan join di masa depan Tuh. tidak akan berani macam-macam Selesai Masih ada waktu? Oke Tembak <laughs> Gak ada yang gak ada yang gitu ya. Gitu. Gunjer aja di moderator kalau orang yang debat begitu bodoh amat. Saya masih boleh memberikan tanggapan gak ini? Ya boleh. diberikan satu menit Mulai dari saat anda berbicara. Aiy! Saya cari-cari kok ini korelasinya gak ada ya Mas Jamal ini ya. Receh itu tadi jawabannya itu receh. Karena seperti ini loh Mas Jamal, Mas Jamal. Jadi kalau misalkan dia ketemu di Discord. Kalau dia ketemu di Discord, kan kita tidak tahu orangnya seperti apa. Dia mungkin nggak ketemu real ya kan? Nah, gimana dia mau menjadi menanggung jawab orang itu? Kalau misalkan dia bilang di depannya kelihatannya baik, ternyata di belakangnya kan orang nggak banyak yang tahu. Misalkan kita contoh saudara Yanto ini, di depan itu baik, di belakang kita nggak tahu tut, dia ngapain ya karena tut, nah itu menurut tut, saya nggak adil pokoknya tut, harus dicari tut, cara yang lebih baik tut, saya kurang setuju dengan pendapatnya tut, Mas Jamal ini harap tenang harap tenang <tuk> Kanan, ya. harap <tuk> tenang, <tuk> <tuk> tenang <tuk> kacau, harap tenang ini, ini podcast menjadi <tuk> begini ya menjadi parodi ini lucu tapi lo kita tidak berkehendak untuk menghina salah satu capres ya, ada, ya pokoknya di sini ya. ya, parodi, parodi aja, parodi, parodi. parodi, 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 parodi. vibes-nya ke bawah, vibes, nah, iya. vibes ke bawah, <laughs> gitu deh <sighs> pokoknya. Tapi uh, ini terakhir kali dari gua. Oh, dari closing gua. statement, da, ya. Closing menu, statement, closing yeah. statement. <laughs> Boleh <toh. laughs> Dan Kita udah udah selesai lah pembahasan soal <laughs> qualifier, challengers dan lain-lain. Kan challengers challengers mau mulai nih atau hmm. Pacific ya kita udah tau lah. Cuman challengers ini ada gak menurut lu nama-nama pemain yang Lu not kayak, oh ini pemain oke okay nih, nama-nama baru Loonotis nih, yang lu notice. Karena di notice seorang Frost Misty berarti anda valid. Challengers. Challengers. Ya. Hm. Selain nama nama kayak Lilo, faskalis gitu-gitu ya. Lilo menurut gue udah gak perlu di notice. Iya perlu. Udah main gecko dia soalnya <MALANTI problems> yeah, Pemain yang selalu gua highlight. selalu highlight. Harusnya sih Damara ya. Damara. Yang kemarin di Predator kan, Apak Slayer. Nah itu yang kita bahas dari tadi. Spotlightnya keambil dari... Turnamen oh. seperti ini, oh. akhirnya diambil bersatu dengan Madeleine. Oh. 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 Itu contohnya tuh. Gak marah berarti. Ya. Tapi lu punya predik, uh, kan udah ada nih 6 tim. Siapa yang menurut bakal ngejuarin Challenger's ID? Ngejuarin aja nih langsung. Ya split satu, langsung aja predik. Ada gak? Kan dari 6 mudah lah, ini satu. Hmm. Kan bum sama AE, biasa yang favorit. Hmm. Hmm. Ada gak yang lu kira-kira... Selain bum du? AE? Selain bum AE lah. Tun Mae. Harusnya Mbak Buhe gak sih? Uh. Kalah sama RF. <laughs> <air. laughs> Turun lower mereka. <laughs> Turun Sedih gue kalau ngomongin mereka I ya. Memakainya. Air <laughs> baru juga kayaknya lumayan. Iya, ngalahin umum ya. Kecuali ya. coach Yanto, <laughs> Yanto, Yanto, Yanto. Dikat ya. ya toh. Anjing emang toh. cahaya tuh. <laughs> <laughs> Siap emang. Siapa Siapa ya?

ada tim apa aja tadi? Mabuhai, Air baru. baru, The Hero, The Hero, The Hero Five, Five Clown. So, oh, berarti menurut gua boom sih. Oh, nice. Oh, nice. Ini nice. Boom masih bisa mempertahankan oh, raja domestik Menurut ya? gua masih boom. Masih boom. Masih boom. Kalau Bung Jamal? Tadi siapa aja sih? Mabuhai, <laughs> Five Clown, Air Baru, Baru sama Hero. Five Clown itu timnya Frisnat. Iya, yeah. yeah.

Buat apa buntur. ada Coach Meo, ada Hari, ada Fidel. Pakai otak lo. Gak kan underdog tadi mikirnya. Canda ya Hero ya, canda Gak lu masih lah, jago ya. kalau ada potensi lah, ada potensi ada, lah. Ada, ada. Bisa, bisa, bisa. Pemain yang selalu gue highlight lah tadi itu si Damara. <laughs> bocil kematian anjing. <laughs> Modelnya masih bocil banget ya? Iya. kita tahun ini lulus jadi Arsene. Iya. Uh -uh. Lulus SMA. Itu timnya Hero ya? Siapa aja isinya? Oh, yeah. Minta ado, <tuh> apa, nah. Madeline, Damara. Kok cuma empat? <tuh> <tuh> Satu siapa sih? King Kappa, <tuh> King Kappa. Coba, <tuh> coba, coba. <sabar>. Dehero. Minta <tuh> bukannya Five Clown? Dehero. Enggak, Frista. Oh itu timnya so. Frista. Unpak Unpack ya, Unpak. Unpak. Coba. Minta uh. Damara, uh. Blesenski, uh. uh, Rappen, Kappa. Nanti. Ini kelingking gue jadi nunggu banget nih kelingking gue. Bentar, coba diulang lagi, coba diulang lagi.

Oh, frisna oh, saja oh. lah ya. <laughs> 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 nah, tahu gue lupa beneran dah. Ya udahlah, dari nextit. Dah, yuk, next da. yuk. udahan yuk podcastnya. Ya. Mau udahan nggak? Kan oh. lu hostnya, lu yang pegang iya, ini. Oh, iya, iya. Silakan closing statement dari Bapak Albert. Bapak Albert closing, sudah cukup. Dah. Ah. Ada pertanyaan dari beberapa media, Pak? Ah langsung langsung tiba-tiba <tongan> <tongan> habis sih sudah cukup nyanyi kan? hey, padamu negeri belum <tongan> tahu lu Aduh, hi, ini jingle jingle KPU <tongan> <tongan> iya. lu berjurdil gua okay, okay, okay. ini saatnya Asy... untuk para player-player baru menunjukkan kalau kad... kita bisa kita menjadi kita bisa memajukan Valorant Indonesia. <tongan> Ngomongnya udah mulai gak jelas ya Albert ya. ya. Gue <laughs> gak tau gua ngomong apa. Tengah jalan. Dah udah dah, udah Begitu, eh? makasih semuanya yang udah nonton jangan lupa like share komen, ya. subscribe subscribe Betul. kita butuh viewersnya kali ini lebih dari seratus ribu views wow. 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 jangan lupa saudara saudara sekalian ya yeah. kita perlu memajukan turnamen Valorant di Indonesia wow. dan bersama dengan Acer Predator wow. kita akan mencapai itu semua saudara saudara wow. jangan ragu jangan sungkan beli laptop Acer Predator sekarang. Ais, terima kasih sampai ketemu di next podcast Game Over. Sampai jumpa semuanya. Salam Predator. Salam. Salam kemenang. Kemenang. Rating hostingnya Yanto di kolom komentar. Ya. Saya 11 dari 100 Satu <susuk> lagi siapa? Tapi ya. Satu lagi siapa ya? <sukur> <sukur> siapa ya? Oh.